Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat malam, salam sejahtera. Berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net. Kes semakin naik, bukti kegagalan kerajaan PN, kata Zahid Hamidi. Kes semakin naik, bukti kegagalan kerajaan PN, kata pengurusi UMNO. UMNO mendakwa peningkatan jumlah kes COVID-19 yang semakin teruk merupakan cerminan kegagalan Ketua Kerajaan Perikatan Nasional dalam menguruskan pandemik tersebut. Presidennya, Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa isu kerajaan gagal semakin kerap diperkatakan dan tidak terkawal berikutan parlimen tidak bersidang. Jentera saya berkata kes COVID-19 makin tinggi, maka sebab ini parlimen tidak boleh bersidang. Pendukung bunga kata kes COVID-19 makin teruk, maka sebab itu Perdana Menteri perlu dipertahan. Pendukung bunga dan jentera cyber upahan kata, jangan main politik pada waktu pandemik, katanya menulis satu hantaran di Facebook pada Rabu. Baru-baru ini media melaporkan Ahmad Zahid mengumumkan sokongan parti itu terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ditamatkan serta-merta. Beliau berkata keputusan itu dibuat berdasarkan 7 kegagalan kerajaan yang digariskan sebagai syarat utama sokongan UMNO terhadap kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin. Selain itu, kenyataan tersebut juga sebagai mengulas laporan kes baru harian kes COVID-19 pada Selasa yang mencatatkan sebanyak 11.079 kes, yaitu tertinggi sejak Malaysia dilanda wabak itu. Mengulas lanjut, ahli parlimen Bagan Datu itu berkata, satu-satunya pencapaian terbaik kerajaan PN adalah berjaya membeli kontena untuk menyimpan mayat. Sebenarnya, kita tidak pasti pun sama ada itu wajar dianggap sebagai pencapaian. Tetapi seperti biasa, pendukung bunga dan jentera cyber, mereka berusaha kes makin naik bukti kegagalan kerajaan PN, kata Presiden UMNO, memanipulasi fakta, ujarnya. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.